Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana allahu bihi wa bi'ulumihi bid-darini amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jika hati itu betul, maka semua bicara yang keluar daripadanya turut menjadi betul dan hak, iaitu benar. Tidak akan ditolak oleh sesiapa pun. Hati berbicara dengan hati, batin dengan batin, khalwat dengan khalwat, maknawi dengan maknawi, pati yakni hakikat dengan hakikat, yang betul dengan yang betul. Maka ketika itulah bicara yang dikeluarkannya itu masuk ke dalam hati. Umpama diletakkan benih pada bumi yang subur, baik tidak keras, nanti benih itu pasti akan tumbuh juga. Jika betul hati itu, dia menjadi sepohon yang berdahan penuh dengan dedaunan dan buah-buahan yang bakal memberikan manfaat kepada manusia, jin dan malaikat. Tetapi jika hati itu tidak betul, maka tidak ada bezanya dengan hati binatang yang berbentuk tetapi tidak bermakna. Umpama bekas yang tidak boleh dipakai, atau pohon tanpa buah-buahan, atau sangkar yang tidak punya burung di dalamnya, atau umpama rumah yang tidak berpenghuni, atau peti yang penuh dengan dirham dan dinar dan mutiara tanpa ada orang yang membelanjakannya, ataupun umpama jasad tanpa roh seperti jasad yang disumpah menjadi batu. Maka semua itu adalah gambaran sahaja tanpa ada maknanya. Hati orang yang membelakangi Tuhan, yang mengkufuri nikmatnya, adalah hati yang dilaknat, yang disumpah. Kerana itulah Allah Ta'ala menyamakannya dengan batu. Allah Ta'ala berfirman, summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian keras hati kamu sesudah itu, maka dia umpama batu atau lebih keras dari batu. Bila kaum Bani Israel tidak mengamalkan apa yang ada dalam Taurat, Allah Ta'ala lalu menyumpah hati mereka menjadi batu dan menghalau mereka dari pintunya. Dan kamu pula wahai pengikut Muhammad, jika kamu tidak mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan menjalankan hukum hakamnya dengan baik, niscaya Allah akan menyumpah hati kamu serta menghalau kamu dari pintunya. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang disesatkan Allah dengan bainmu. Jika kamu belajar kerana manusia, kamu akan beramal kerana manusia. Jika kamu belajar kerana Allah, kamu akan beramal kerana Allah. Jika engkau belajar kerana dunia, engkau akan bekerja kerana dunia. Dan jika engkau belajar kerana akhirat, engkau akan bekerja kerana akhirat. Demikian ibaratnya. Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana kesan hati yang benar dan hati yang rosak, untuk menunjukkan di antara keutamaan kita ialah menjaga hati kita. Kita dah bicara tentang syurga, dan kita juga dah bicara bagaimana ingin membayangkan syurga dengan mengingati kematian. Tapi bagi mengingati kematian itu tak akan berlaku melainkan orang yang senantiasa merawat hatinya, sentiasa mendidik hatinya, sentiasa menyuburkan hatinya, bahkan senantiasa membasuh dan menyucikannya. Kata ulama, menghairankan seorang boleh membasuh anggota luarannya 5 kali sehari.
Ini merujuk kepada anggota wuduk. Tetapi dia tidak membasuh hatinya walaupun sekali sehari. Artinya kalau keadaan kita paling suci sekali ialah ketika mana kita berwuduk. Kita kalau tak berwuduk maka dinamakan berhadas. Maknanya kita masih dalam keadaan kotor. Seorang bila mana dia berwuduk, dia berada dalam keadaan bersih. Tapi seorang bila tidak berada dalam keadaan wuduk, dia berada dalam keadaan tidak bersih. Walaupun nampak pakaian dia lawa, wangi, tapi dia tak bersih. Dia panggil berhadas. Dan hadas ini hadas kecil. Tanda dia tak bersih, dia tak boleh pegang Quran. Itu tanda dia tak bersih. Aku orang beriman amat menjaga kebersihan. Sebagaimana disebut dalam hadis, la yuhafizu ala alwudu illa almu'min. Yang selantiasa menjaga wudu ialah orang beriman. Pun begitu, kalau kita sekadar membasuh anggota luaran ini 5 kali sehari, satu keadaan yang cukup baik, menandakan kita menjaga solat. Namun tidak ada maknanya juga kalau kita tak basuh hati kita. Ini yang disebut dalam kalam ulama, menghairankan orang yang membasuh anggota luarannya 5 kali sehari tapi lupa untuk menyucikan hatinya walau sekali sehari. Artinya i'tina, atau kita katakan ambil berat. Di antara perkara yang diambil berat ialah bagaimana nak jaga hati. Para ulama menyatakan bahawa berdasarkan satu hadis, bila Nabi SAW menyatakan la yastaqim imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, maksudnya tidak akan benar iman seseorang sehinggalah benar hatinya. La yastaqim imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, tidak akan benar iman seseorang, tak akan betul iman dia lagi mana hatinya tak betul. Maka hati yang betul ni bagaimana sifatnya? Hati yang betul ni atau dipanggil istiqamatul qalb, hati yang benar, hati yang baik ini, yang disebut oleh Syamul Qadir sendiri sebagai hati yang betul, istiqamah, dia ada 2 sifat. Yang pertama ialah kecintaannya kepada Allah mengatasi kecintaan kepada segala yang dicintainya, atau disebut dalam bahasa Arab mahabbatullah tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Cintanya pada Allah mengatasi cintanya pada semua benda yang dicinta. Kita cinta isteri, cinta anak, kita cinta harta, cinta pangkat. Maksud cinta kita cenderung. Maksud cinta ialah kita bila mendapatkannya atau berada di sisinya kita rasa tenang dan bahagia. Maka itu nama cinta. Ada namanya pencinta alam. Dia cari tempat lawa-lawa, maka bila dia ke sana dia pun tenang. Pencinta isteri, dia duduk sebelah isterinya dia rasa tenang. Sebelah suami dia rasa tenang. Ini yang mencintai. Karena seorang yang mencintai seseorang, dia akan tenang dengannya. Dia akan bahagia dengannya. Dia akan rasa selamat dengannya. Dia menikmatinya, dia rasa kemanisannya. Maka seorang yang hatinya betul ialah cintanya pada Allah mengatasi cintanya pada yang lain. Maknanya waktu masanya bersama Allah dia tenang, dia bahagia, dia seronok, dia rasa kemanisan, maka dia cinta pada Allah. Maksudnya kalau kita duduk dengan pasangan kita seronok, kita pun tak tengok jam pun berapa sebab seronok. Sedar-sedar zuhur dah, asar dah, malam. Yang jenis cinta pada shopping pula, dia masuk tempat shopping, sedar-sedar 2 hari dah di tempat shopping, dia tak sedar seronok. Tapi bila mana seorang duduk dengan Allah, baru duduk sekejap dia tengok jam, baru baca Quran sekejap dia tengok jam, dia seperti tak selesa, berarti dia belum cinta. Kerana orang yang benar cinta pada sesuatu, dia tidak lagi melihat masanya. Sebab dia tak akan ada sukatan waktunya, dia akan terus begitu. Maka kalau seorang tu hatinya benar, dia akan merasakan kecintaannya pada Allah mengatasi yang lain-lain. Macam mana kita nak faham kecintaan kepada Allah mengatasi yang lain-lain? Dia tenang ketika mana dia beribadah, seronok, rasa kemanisan, dia rasa kekuatan, dia rasa keyakinan, dia rasa macam hidup balik, refresh balik.
macam orang mencinta lah. Saya kalau tengok muka awak rasa macam panjang balik umur saya. Sebab apa? Cinta menjadikan orang tu rasa takkan mati. Saya semacam panjang umur. Walau dah nazak dah ni. Tapi atas nama cinta. Seorang yang atas nama cinta pada Allah, waktu dia menghampiri Allah, mendekati Allah dengan segala kebaikan, ketaatan, dia rasa macam dihidup balik. Maksudnya ada refreshing, ada dipanggil tangsyir. Dia rasa kecergasan. Orang macam ni, bila dia buat ibadat, kita nampak dia lebih cergas daripada yang lain. Dia tidak mendatangi ibadat melainkan dalam keadaan cergas, melainkan dalam keadaan seronok. Dia menunggu lafaz azannya seronok. Dia menunggu waktu untuk dia melakukan ibadat itu seronok. Umpama orang yang beratur untuk bermain seronok. Baru beratur dah seronok sebab depan tu boleh main. Dia tunggu gelerang dia. Umpama orang beratur nak masuk stadium, dia punya seronok dah. Belum duduk atas kursi stadium lagi. Beratur, beratur pun dekat 1 km nak boleh masuk. Tapi dia dah rasa teruja. Oh, dia akan masuk stadium ni. Tengok pasukan dia main. Demikian orang yang ada kecintaan pada Allah. Belum masuk waktu azan, dia dah teruja mendengar azan. Dia dah teruja. Umpama tuan-tuan rasa keterujaan itu waktu ke Mekah. Kita waktu ke Mekah punya teruja datang cinta kita pada Allah. Dekat airport lagi dah gembira kat airport. Walhal jaraknya 8,000 km. 8 jam ni. 1,000 km 1 jam kapal terbang bergerak. Tapi dah seronok ni. Dia dah seronok naik kapal terbang, dah nampak Mekah. Kita dapat rasa benda tu, tapi tidak pada semua keadaan. Sebab itu kita kena basuh hati kita. Perawat. Hati manusia ni, hati kita lah. Waktu nak ke Mekah, kita rasa bersih dia. Sebab apa? Kegembiraan tu kuat. Orang nak pergi haji. Ni lagi seminggu nak pergi haji, dia punya teruja dia lain macam. Dia dah cerita semua orang. Kenapa? Kecintaan dia. Datang seronok. Cuma kita nak, biar seronok tu datang pada semua bentuk ibadat. Waktu kita nak ngaji Quran rasa seronok. Mereka dahulu, mereka menunggu waktu qiyam mulai. Tak sabar untuk tunggu malam, berlabuh untuk mereka melakukan qiyam. Untuk mereka bangun. Untuk mereka bermunajat dengan Allah. Mereka tak sabar tunggu Ramadan. Alahan lagi 6 bulan nak Ramadan. Mereka rasa teruja menunggu Ramadan. Bahkan mereka berdoa, ya Allah, balighna Ramadan, balighna ila Ramadan. Ya Allah, panjanglah umur kami sampai kami sempat dengan Ramadan. Itu je. Walau doa itu diungkapkan, diucapkan 6 bulan sebelum. Ini orang cinta Allah. Okay, kalau nak tengok hati kita bersih tak bersih, betul tak betul, sejauh mana kecintaan kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita, kekuatan kita, keseronokan kita bila mana kita melaksanakan ibadat. Kalau seronok, itu tanda cinta pada Allah. Seronok tak waktu baca Quran? Seronok tak, tak. Tak sabar nak tunggu waktu baca Quran ni. Itu tanda. Seronok tak bila kita nak masuk kuliah, dengar kuliah? Oh, rasa seronok. Teruja saya. Itu tanda kita cinta pada Allah. Seronok tak waktu kita ambil wuduk, nak solat? Rasa seronok, teruja. Seronok tak kita bila berada di sah depan? Seronok tak kita waktu kita berada bersama dengan orang yang cintakan Allah? Jumpa orang-orang baik yang cinta kalau rasa tak seronok? Macam ahli maksiat seronok jumpa artis, seronok jumpa dia punya idola, dia punya ikon, dia punya itu dan ini. Maka orang yang cintakan Allah, dia seronok bertemu dengan orang yang baik, yang juga cintakan Allah. Dia gembira. Walau dia tak pernah bertemu, namanya cukup untuk menjadikan dia merinduinya. Kita dengar nama-nama orang soleh, kita dah rindu. Itu tanda dan alamat cinta Allah. Yang kedua, hati yang benar ini, kata ulama, dia membesarkan perintah dan larangan Allah. Ta'zim al-amir wal-nahi. Ta'zim al-amr wal-nahi. Seluruh perintah Allah, dia membesarkannya. Dan seluruh larangan Allah, dia membesarkannya. Dalam Quran, Allah berfirman, ketika mana mencela, ketika mana menyebut kejahatan kaum Nabi Nuh. Melalui lisan Nabi Allah Nuh AS, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu ni tak hormat Tuhan? Tak takut Tuhan? Tak peduli perintah dan larangan? Maka orang beriman yang hatinya betul, hati baik, di hadapan perintah Allah, di hadapan larangan Allah, dia membesarkannya. Tidak ada perintah yang lebih besar daripada perintah Allah.
Tidak ada larangan lebih besar dari larangan Allah. Kita ni, kalau orang larang, dia ada jawatan kecil je, kita punya takut. Dia gak, dia kata, jangan masuk. Takut kita nak masuk. Awak tak nak masuk? Nak masuk, main sini IC. Ni gak. Gak ni bukan orang Malaysia. Kita takut. Sebab apa undang-undang? Tak berani kita nak melepasi palang, langgar palang. Berani langgar palang? Tak berani. Kenapa? Undang-undang macam tu. Kita dengar. Ni palang tu. Palang tu. Berani tak langgar palang tu? Eh, tak berani sebab kita bayar RM40, RM50. Kenapa? Kerana dia undang-undang. Nampak je kamera speed trap. Kita pun slow. Kalau duit banyak ni, pun takut. Padahal kalau kena pun 300 je bayar. Terus bayar advance 3,000. 10 kali langgar. Pun tak berani. Kerana undang-undang. Tentang kita lupa undang-undang paling besar apa yang terdalam larangan. Perintah Allah. Larangan Allah. Tapi bila bak larangan Allah, kita pun buat acuh tak acuh. Larangan manusia, jangan pijak rumput. Tak pijak. Sampai sudah tak pijak rumput. Ada tak ada orang ni? Letak sembok je. Jangan pijak rumput. Kita punya takut. Tak pijak. Salah. Jangan buah sampah merata. Tak berani. Tetapi kita nak muhasabah dari sudut macam mana kita membesarkan larangan dan perintah. Kenapa bila datang perintah Allah, sebahagian kita rasa macam kecil tu perintah tu. Datang larangan Allah, buat dek larangan Allah. Lalu langgar dengan mengikut awal nafsunya. Lalu tak pedulikan perintah Allah. Orang yang mempedulikan perintah Allah, dia tak akan melakukannya melainkan dengan cara terbaik dan di awal waktunya. Datang perintah solat, awal solat dia. Kenapa dia membesarkannya? Datang perintah supaya masuk sah untuk solat, dia pergi sah depan sekali. Kan dia membesarkannya. Ni kalau jenis tak boleh sah berapa pun tak kisah. Sah asas mayang, sah lapang pun boleh. Dia tidak cukup membesarkan perintah Allah. Kita bila satu perintah dikeluarkan, satu perintah kita diarahkan, kita pasti cuba untuk mendengar dan mematuhi dengan cara terbaik. Cara yang terbaik. Kadang-kadang ditulis kelajuan tu 110. Dia boleh tak satu kamera. Lebih kita ambil gambar lah. Kita terus tekan brek sampai 20 km sejam. Kita punya bawa ni. Padahal dia kata 110 boleh. Dia buat 105 boleh bawa lagi. 105, 106. Eh tak pimbang, takut saya terlajak. Tu saya tekan brek je 20 km sejam. Dan orang belakang pun tak marah sebab ada kamera depan. Tapi bila datang perintah Allah, kita tak rasa besar perintah Allah. Dia datang larangan Allah, tak rasa besar. Dan bila mana dia buat pula, dia tak buat dengan sempurna. Perintah Allah supaya kita solat sebagai contoh. Maka dia tak melakukan dengan sempurna. Solat dia tak khusyuk. Solat dia tidak beruduk dengan baik. Dia tidak mendatangi dengan cara baik. Dia tak buat di tempat yang terbaik. Dia kalau solat, dia buat kat rumah. Tapi kalau makan, dia makan kat luar 60 km. Dia tanya solat masjid kat je tak jauh, 100 meter. Eh, kita solat kat rumah je. Tanya makan nak jamu syahwat, boleh je makan kat rumah. Eh, kita makan tu kopi tenggek Pontian, 80 km, tak apa. Pergi. Lihat, untuk nafsunya dia beri hak yang paling paling baik. Untuk perintah Allah, dia pun boleh lebih kurang. Ah, solat kat rumah. Baju tak pakai. Dan kita bukan cerita bab dosa atau pahala. Kita cerita sebab membesarkan. Makna membesarkan. Tapi kalau nak jumpa orang, dia pakai tai, bagai. Pakai pakaian yang sembuh minyak wangi. Bila nak jumpa Allah, dia pakai lebih kurang. Sedangkan Allah menyebut, Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hei manusia, waktu kamu mendatangi ibadat, ambillah segala perhiasan kamu. Maknanya waktu paling lawa sekali, waktu kita nak ibadat, lawa sekali. Tapi terbalik, waktu ibadat lebih kurang lah. Kopiah yang 5 tahun, yang serawa dia tu, yang dulu masa kita nikah dulu, 10 tahun nikah, kopiah dulu. Sebab apa? Ni kenangan, kenangan. Ni ayat kenangan tak tahan tu. Kenangan saya ni. Tapi kasut setahun 4 kali juga. Kasut yang pijak tahi tu 4 kali tukar. Setiap event lain kasut.
Tapi kalau solat, dia boleh lebih kurang semua. Nak pergi masjid je, dia tak mengambil perhiasan. Sedangkan Allah sebut dengan jelas, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil segala perhiasan kamu waktu mana kamu mendatangi masjid, rumah Allah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, perhiasan itu daripada atas kita sampai bawah. Biar lawa, biar cantik. Biar nampak kita membesarkan Allah. Kenapa awak pakai lawa-lawa nak ke mana? Ke masjid lah. Sebab apa? Nak membesarkan Allah. Dia kalau nak jumpa fulang bin fulang, pandai pula dia pakai kasut tajam, kilat. Tak nak ke masjid, pakai selipar putus. Senang ustaz, orang tak curi. Ayat dia. Dia duduk wasangka buruk ke rumah Allah. Tapi dia tak wasangka pada tempat lain. Rumah Allah dia dipakai kasut. Kasut yang dah tak ada hidung lah, tu kemik lah. Kasut yang jenis lapar tu menghanga mulut. Habis kalau nak pergi tempat lain, kasut ni muncung tajam. Dia polis lebih kilat daripada kasut polis. Kasut polis punya lawan dia. Dia punya kilat lain macam. Dia punya jaket lain macam. Habis jaket keluar luar negara keluar. Tapi tengah solat, dia nak tukar pakaian baru sikit pun bayar. Tunggu hari raya je lah. Hari itu pun sebab ditekankan sunat pakai baju baru. Sunat pakai baju baru. Itu dia tekan sebab itu dia pakai. Yang lain lah, baju buruk lah. Dan ini masalah membesarkan Allah. Membesarkan. Jadi seorang yang kita lihat hati dia bagus, setiap kali dia mendatangi perintahnya dan dia menjauhi larangannya, dia datang bersifat membesarkannya. Membesarkan perintah Allah, maka setiap perintah Allah dibuat dengan baik. Dia kalau baca Quran, suara pun tak bunyi. Tapi kalau suruh karaoke, suara tak sedap. Gempa ni. Gema. Satu flat tengok. Tapi suruh ngaji, bunyi tak bunyi. Kenapa? Takut salah. Segi suara saya tak sedap. Bagi je mic untuk karaoke, bergema. Satu daerah dengar. Dia nak pendengarkan suara buruk dia waktu dia bukan buat perintah Allah. Tapi bila perintah Allah, dia tak nak buat elok-elok. Tentang ngaji, kuatlah sikit. Biar jelas suara nak duduk kita seronok. Dia ngaji macam jampi. Awak ni mengaji ke sedap jampi? Macam jampi. Jadi makhraj tu tak jelas. Suara tu tak kedengaran. Hatta kita sendiri tidak menikmati suara kita. Patutnya waktu mana kita mengaji, kita menikmati suara kita. Tentang bukan maksud kita kata baca Quran kuat-kuat biar ganggu orang. Maksudnya biar baca kita dengar. Jangan terkumat kamik macam Tok Bombo. Macam Tok Bombo mengawak orang. Baca benda, tahu-tahu pak juzuk lah. Dengan baca bunyi sesuatu. Seperti kita menikmati setiap bunyinya, setiap hurufnya. Yang saya katakan aneh orang, dia menikmati lagu sumbang dia. Bunyi lagu tu pitching lari jauh sangat. Sampai Kota Baru lari dia punya pitching. Tapi nyanyi, wah. Orang kata tak sedap ke, orang kata suara apa nyanyi, dia rasa seronok dengan suara dia. Bilik air nyanyi, orang tamu nyanyi, basuh kereta ni. Kalau buat ngaji tu dia tak berani dia. Kenapa? Dia tidak membesarkan perintah Allah. Untuk nafsu dia membesarkan. Oleh sebab itu kita nak jadikan hati kita ni bersih. Hati kita ni lurus. Supaya kita dapat hasil-hasil. Hasil terbaik percakapan tu betul. Percakapan tu berhikmah. Percakapan itu subur. Percakapan itu didengari. Percakapan itu memberi kesan untuk manusia berubah. Tentang kita kan suka kalau bercakap orang dengar cakap gitu. Terutama kita ayah pada anak. Kita suami pada isteri. Kita isteri pada suami. Kita nak percakapan kita orang dengar, orang fikir, orang amal. Dan kita nak dengan sebab percakapan kita orang berubah. Kita nak. Semua orang nak benda yang sama. Seorang anak dia bercakap dengan ayah, dia nak ayah dia beri perhatian dengan percakapan dia. Seorang isteri pun sama. Dia nak suami dia beri perhatian. Suami juga begitu. Dia nak isteri dia, anak-anaknya dengar. Maka kita nak dapat suara macam tu, kita kena luruskan hati kita. Dalam hadis bila Nabi SAW ditanya, siapakah yang paling Allah Ta'ala suka sekali? Orang yang paling baik. Lalu kata Nabi SAW, At-taqiyun naqi la isma fihi wa la bagh. Orang yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang ialah at-taqiyun naqi alladhi la isma fihi wa la bagh wa la ghillin wa la hasad. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ketika mana Rasulullah ditanya, siapakah orang paling baik? Kata Rasul, orang paling bertakwa
dan orang yang suci hatinya, naqi. Apa maksud suci hati? Naqi. La isma fi wala bagh. Hati ni tak pernah cenderung buat dosa. Wala bagh, tak pernah cenderung nak aniaya orang. Wala ghil, tak pernah nak dengki hasad orang. Tak pernah nak dengki orang. Wala hasad. Ghil dan hasad duduk makna sama, dengki. Tapi perkataan ghil iaitu kita rasa cemburu pada dia. Tapi kita tak buatlah benda-benda yang tak elok. Cemburu. Yang kedua ialah hasad. Hasad ialah kita juga cemburu dengan tindakan sekali. Kita buruk-burukkan dia. Kita tak nak dengar kebaikannya, melainkan yang buruk-buruk kita nak jaja. Itu hasad nama dia. Ghil atau ghulul, di dalam jiwanya ada kebencian. Ada dengki, tapi dia tak tunjuk. Tapi ada dalam ni. Dia jadi macam gunung berapi pendam. Dia duduk bergegar dalam. Dia dengar nama seseorang, dia jadi benci. Dia ada ghil. Kalau hasad pula, dia akan buat sesuatu buruk kan. Bila Rasulullah SAW menyebut hati yang bersih, naqi. Ini bagaimana cara kita nak wujudkan hati yang baik. Bila Rasulullah menyebut sifat hati yang bersih, dia ada empat. Suci daripada empat perkara. Atau disebut juga sebagai kama'in. Kama'in ini maknanya dalam istilah sufi, istilah ulama, tazkiyatun nufus. Mereka kata bahawa dalam setiap hati kita ni ada benda-benda jahat. Dia ada sampah sarat dalam hati kita ni. Dia akan keluar pada waktunya. Hati kita ni ialah yang baik-baiklah. Tapi perlu kita tahu bahawa dalam hati kita ni ada kama'in. Apa itu kama'in? Ada sampah saratnya. Dia keluar pada waktunya. Dia tak keluar terus. Dia tengok keadaan. Kadang tertentu maka keluar sampah dia. Apa dia? Buruk sangka. Ha, dia mula tu keluar sampah tu. Kadang tertentu datang dengki dia. Dan kadang tertentu datanglah kita katakan rasa hasad dia atau ghil, hulul. Dan situasi lain dia okey. Dia okey. Dia jumpa je orang ni maka keluar sampah dia. Dia panggil kama'in. Dalam keadaan normal, okey. Nampak kita baik, okey. Kita duduk semayang, baik. Masa kita mengaji, nampak baik. Tapi bila kita jumpa orang tertentu, situasi tertentu, keadaan tertentu, maka keluar sampah sarat. Datang pemarah. Walau kita bukan pemarah. Dalam situasi itu datang marah. Datang dengki. Walau kita bukanlah biasa dengki orang. Datang perangai-perangai buruk. Sebab itu, orang baik kadang-kadang keluar yang buruknya. Itu disebut apa? Kama'in. Sampah saratnya mula keluar. Kalau dia tak memperbaikinya, dia tidak menyucikannya, maka dia akan mewujudkan hati busuk. Dan hati ini penting. Bila Rasulullah menyebut empat sifat, ni kita bicara tentang kama'in. Beberapa kama'in. Yang ini yang saya terjemahkan bahasa mudah, sampah sarat hati kita. Hati yang bersih itu kata Rasulullah, la isma fihi, tiada kecenderungannya pada dosa. Kerana setiap kali kita buat dosa, maka yang paling cepat terkena kesan hati. Sebelum yang lain-lain terkena kesan. Kita buat je maksiat, menipu sebagai contoh. Riba, rasuah, ambil hak orang. Kita fitnah orang. Dan apa saja bentuk dosa. Zuhri atau batin. Maka yang pertama terkena kesannya ialah hati. Dalam hadis Nabi sebut, idza aznaba ibnu adam nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Bila seorang anak Adam buat dosa, maka dititik pada hatinya satu titik hitam. Titik hitam. Maka kalau kita tuan-tuan, pada baju putih kita ada benda hitam, kita cepat bersihkannya. Pada cermin kita tu ada benda hitam, kita bersihkannya. Supaya dia dapat tunjukkan gambaran muka kita sebenar. Setiap kali kita buat dosa, yang paling terkesan, yang paling cepat kesan hati. Bukan kata ulama, sebenarnya azab Allah yang paling buruk, bukan yang paling berat bukan pada jasadnya, tapi pada hatinya. Dengan Allah tutup hati dia. Contoh kalau kena pada jasad tu masih ringan sebenarnya. Kalau orang tu buat maksiat, dek buat maksiat, langgar patah kaki, itu masih ringan. Kerana dia buat maksiat, langgar dinding, patah hidung, masih ringan.
hukuman itu tanda Allah sayang untuk dia cepat-cepat berubah. Tapi bila Allah hukum pada hati, tanda Allah benci. Terus dijadikan hatinya keras. Terus dijadikan hatinya mati. Terus dijadikan hatinya tidak mengambil pengajaran daripada musibah. Maka itu tanda hukum Allah itu berat. Sebab itu para ulama kata, aku kalau Allah hukum secara jasadku, aku tak peduli walaupun aku mati. Tapi bila Allah hukumku pada hatiku, walaupun aku hidup, aku takut. Nampak hidup, jalan, tapi hati mati. Perintah Allah tak peduli, larangan Allah tak peduli. Orang kata benda ini haram, tak kira lah, haram-haram lah saya nak buat. Dia mengutamakan nafsunya. Dan orang paling celaka ialah orang yang mengutamakan nafsunya. Allah sebut dalam Quran, fa'in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qasas ayat 50, kata Allah, siapa yang tidak mematuhimu, yang mematuhi perintah Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi SAW, ketahuilah dia, mereka sedang mengikut hawa nafsu mereka. Dan siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang yang mengutamakan hawa nafsu mereka dengan meninggalkan petunjuk Allah, dan Allah tak akan beri petunjuk pada orang zalim. Kata Ji, bila hati tu rosak, kita kata haram ni, abdulillah haram pun haram lah. Ha, dia macam guna kaedah abdulillah. Tawak ni, kalau ini isteri keluar rumah tanpa izin kunya haram, abdulillah saya nak keluar, saya keluar je. Dia hati dia dah rosak. Kita kata pada dia, awak lelaki kalau pakai emas hukumnya haram. Suka saya lah, saya nak pakai duit saya. Hatinya dah mati. Setiap kali seorang, bila kita sebut perintah Allah, dia aguin kita, dia lawan kita, berarti dia sedang berpenyakit hati. Hatinya sedang dipatri, dititik hitam. Tentang kita, memang ia berlaku pada kita. Memang orang kata pada kita, ni rasuah ni haram. Alhamdulillah, apa aku haram pun, penting duit ada. Maknanya hatinya dah tak berfungsi. Kerana penilaian hukum Allah pada hati. Orang kalau hatinya dah tak takut Allah, dia akan bercakap apa yang dia nak. Dia tak malu pada Allah, dia akan buat apa yang dia nak buat. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dah tak ada malu pada Allah, maka dia akan buat apa dia nak buat. Itu bila kita cerita ni haram, ni berdosa, dia peduli semua benda. Kata Allah, siapa yang lebih jahat dan lebih sesat daripada orang yang mengutamakan hawa nafsu. Sebab apa dia utamakan hawa nafsu? Kerana hatinya rosak. Oleh sebab itu kita nak jaga hati kita. Jadi bila Rasulullah menyebut hati yang bersih itu dosa tak ada, maksudnya kalaulah kita buat dosa, kita cepat istighfar, kita cepat taubat, kita tak biarkan dosa itu jadi satu kebiasaan kita. Ia berdosa untuk kita tinggalkan mutlak mustahil, kerana kita sentiasa terdedah dengan dosa. Dan kerana emosi kita yang sentiasa berbolak-balik, ada hari baik, ada hari kita tak berapa baik, maka waktu itu berlaku dosa. Tapi bagi orang yang hatinya hidup, dia dengan cepat bertaubat, bersegera taubat. Saya tahu saya salah, saya tahu tadi saya terlalu ikut nafsu, saya tadi macam dah macam hilang kesedaran saya, oleh ini hukum Allah. Saya tahu rasuah haram, riba haram, tapi oleh kerana nafsu mengatasi saya, saya bercakap benda yang saya tak patut cakap. Ya Allah, saya istighfar padamu, saya bertaubat padamu. Maka dia bersihkan hati dia. Yang kedua, hati yang walabagh. Dia tak pernah fikir nak menganiaya orang. Tahu orang-orang yang hatinya tak pernah fikir nak aniaya orang. Dia aniaya orang ni banyak keadaan. Banyak. Kadang-kadang aniaya dengan kekuatan kita. Kadang-kadang aniaya dengan harta benda kita. Kadang-kadang kita aniaya dengan mulut, lidah kita. Kita aniaya orang Islam. Tetapi bila kita ni, dalam hidup, kita tak pernah fikir aniaya orang, sebenarnya itulah punca seorang tu masuk syurga lebih cepat. Orang masuk syurga lebih cepat, orang inilah orang yang sentiasa merehatkan hatinya daripada menganiaya orang lain. Ada seorang ulama, bila mana ditanya tentang sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, amalan mereka tak banyak, tapi pahala mereka banyak. Umpama sahabat Nabi ni macam CEO, kerja sikit gaji besar.
Yang kita ni duk kuli ni, kerja banyak, gaji kecil. Kerja banyak, 8 jam, gaji sikit. Tak campur ke potong sana, potong sini. Ni orang NCO ni, kerja sikit je. Dia jenguk sejam, gaji dia RM4,000. Tak campur elang tu, elang ni. Dia bukan sekadar elang dia je, elang anak dia, elang bini dia, elang sepupu dia, semua ni. Orang gaji besar, CEO ni. Elang kenderaan, elang api elektrik. Kita yang kuli ni, jalan gaji kecil. Tak ada elang elektrik, tak ada. Tak ada elang air. Elang rawatan, semua tak ada. Tu kena beli kad insurans. Ni CEO ni, tak ada benda. Minyak dia ada elang, gigi ada elang. Ni apa nama ni, kenderaan ada elang. Anak di sekolah ada elang. Nak bercuti ada elang. Pinggang mangkuk pun ada elang. Elang pinggang mangkuk, RM10,000 setahun. Elang pinggang mangkuk, ada. Ni CEO ni. Tak ibu tahulah siapa syarikat mana ni. Tapi nak cerita CEO ni, atau orang gaji besar lah dalam syarikat. Saya beri perumpamaan tu macam para sahabat Rasulullah dari sudut pahala. Sahabat-sahabat Rasulullah, mereka buat amalan, maksud tak banyak, bukanlah siapa sikit macam tu, maksudnya taklah ekstrim macam kita dengar daripada orang yang lain. Amalan mereka sikit, pahala mereka banyak. Banyak pahala. Lalu orang tanya, kenapa mereka jadi macam tu? Sebab dalam hati mereka tak memusuhi orang. Hati mereka ni tak musuh orang. Tak musuh orang Islam. Mereka sahabat yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka punya yang dipanggil salamatus sadar. Ataupun belapang dada sungguh-sungguh. Ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana ni sahabat hebat lah ni. Perang, kaki perang punya orang. Tentu waktu dia sakit nak mati. Dia ni mati, mati sakit. Muka dia bercahaya. Ya tahallalu. Orang bila ziarah dia, orang macam tu je tengok wajah dia. Cahayalah Allah muka. Macam ada spotlight kat wajah dia. Orang tanya, Syekh nak tanya ni. Wahai Abu Dujana. Apa benda sebab kamu ni muka bercahaya, senyum sokmo walau sakit? Dia kata ada dua amalan yang aku amat yakin Allah terima aku. Ada dua amalan aku buat. Yang aku amat yakin Allah terima aku sebab ni, sebab tu aku akan selamat. Yang pertama, aku tidak pernah bercakap hal yang tidak ada kaitan dengan aku. Yang tak ada kaitan dengan aku, aku tak bercakap. Tak ada nak peduli hal tu, hal ni tak ada, tak ada. Aku cuma peduli hal aku. Maksudnya tak sibuklah jaga tepi kain orang. Tak sibuk. Tak ada nak tanya orang tu kahwin bila, cerai ni pula bila, mas kahwin pula berapa, tak fikir nak tanya. Tahu-tahu tak tahu pun tak adalah sampai tak boleh tidur. Ada orang tak boleh tahu hal orang, dia tak boleh tidur. Nak tahu juga. Ni baju tu dia beli kat mana? Nampak lawa baju tu, tak boleh tidur ni. Ni kat mana? Sebab dia nak tahu hal orang. Ni tiba-tiba beli kursi baru ni, sebab apa? Naik gaji ke rasuah? Sibuk dia nak tahu. Ni tiba-tiba ni, anak masuk universiti ni, ni pintu belakang ke pintu depan ni? Nak tanya dia. Dia susah hati. Kata Abu Dujana, dua benda yang aku yakin dengannya aku boleh menghadap Allah dengan baik. Pertama, aku tak pernah peduli hal orang lain. Tak pernah peduli orang lain. Pada benda yang tak patut kita pedulilah. Ada benda yang kita kena peduli untuk kita nasihat dia. Dia tak semayang, kita peduli. Eh, janganlah peduli orang tak semayang, suka dia lah, aku buat siang-siang. Tak, ini saya peduli. Sebab Allah suruh saya peduli. Ini amar makruf nahi mungkar. Pada benda yang saya tak, ataupun Allah perintah supaya jangan kita sibuk, kita tak sibuk. Benda yang kita diminta peduli, ya kita peduli. Yang kedua kata dia, yang menjadikan aku amat yakin bila menghadap Allah SWT, fakana qalbi saliman lil muslimin. Aku tak pernah musuh dengan Islam. Tak pernah. Aku ni salim. Maknanya aku ni macam ceria, seronok jumpa orang beriman. Tak adalah nak simpan pemusuhan, pembalan, tak ada. Tentang sebab dua malam ni, kata Abu Dujana, aku yakin aku dapat jumpa Allah dengan baik. Hari ni kalau kita tanya diri kita, apakah amalan yang kita rasa kita boleh bertemu dengan Allah dengan baik? Agak-agak apakah amalan yang kita yakin amalan ni insyaAllah selamat kita boleh jumpa Allah? Apakah amalan yang amat kita harapkan? Kita kena tanya diri kita. Oleh sebab itu, menjaga hati
daripada permusuhan itu amat penting. Hati yang saya kata kena rawat. Rasulullah menyebut, wala baghi. Jangan hati kita ni ada sifat nak aniaya orang. Dengan mulut kita ke, dengan tangan, jangan. Bukan kita ada sifat memaafkan orang dengan luar biasa. Kita tuan-tuan jenis tak nak panjang musuh dengan orang. Tak nak panjang. Kalau kita tak mesra itu hal lain, bermusuh tidak. Tuan-tuan kena bezakan. Mesra itu hal lain. Ada orang yang saya, misal kata saya nak marah dia. Contohlah. Nak marah. Maka saya tak menyebabkan, saya katakan saya putus ukhuwah. Saya tak. Cuma saya tak boleh mesra dengan dia. Itu benda normal. Pasti orang ada orang dia akan rapat. Kita rapat yang ni. Rapat tadi mungkin kerana kecenderungan kerjasama. Atau kecenderungan tempat kita jumpa. Atau kecenderungan kerana kerap kita jumpa berbanding yang lain. Yang ni kita jangan jumpa tak berapa mesra sangatlah. Just angkat tangan, assalamualaikum, dah habis. Wallahu'alam. Kat situ je. Yang ni masya Allah tak reti, wallahu'alam. Panjang. Sebab kita mesra dengan dia. Ni kalau cakap dua kali subuh pun tak terasa. Itu nama fitrah. Yang penting kita tak bermusuh dengan orang. Masalah nak mesra tak mesra itu berkait dengan, saya katakan, fitrah lain. Jadi kalau pun saya tak suka seorang, saya gaduh, saya tak simpan dalam hati dengan maksud memusuhi dia. Tapi tidak mesra dengan dia kerana lebih berhati-hati, itu hal lain. Maka bila Rasulullah sama-sama menyatakan hati bersih dia tak ada bari. Yang ketiga dia tak ada ghil. Dan keempat dia tak ada hasad. Sebab kita nak bezakan ghil dengan hasad. Saya dah sebut ghil atau ghulul. Ialah sifat tak puas hati, tak habis-habis. Sifat kita katakan dengki. Walaupun kita tak buat apa-apa, tapi dalam hati ni orang ni memang kita dah letak, saya tak suka dia. Ini panggil ghulul. Walau dia sama-sama iman kita. Kita dah sebut. Mungkin dari kebaikan yang Allah terima. Dan mungkin dia kekasih Allah. Tentang waktu mana kita membenci orang Islam dalam hati kita. Takkah kita takut kalau dia salah seorang wali Allah? Maka kita seperti memerangi Allah. Kalau orang yang kita benci dalam hati kita ni, orang Islam, dia ni baik, soleh, dan dia mungkin wali Allah. Mungkin. Mungkin saja. Maka bagaimana kita nak berhadapan dengan mereka akhirat-akhirat? Sebab itu dalam hati kita, khususnya macam saya katakan yang berlaku musibah pada penuntut ilmu, dia membenci ulama' lain yang dia tak belajar. Padahal itu ulama'. Tuan-tuan, kita memang hormat Tok Guru kita. Kita sayang Tok Guru kita. Tapi sayang kita jangan sampai kita benci ulama' lain. Tok Guru yang betul dia tak akan ajar kita benci ulama' lain. Dia tahu bahayanya. Macam saya selalu sebut, kita memang tak setuju pendapat dia. Kita tak pakai pendapat tuan guru tu, syekh ni, tak pakai. Tapi kita mesti menghormati dia. Kekal menghormatinya, kekal untuk menjaga maruahnya. Jangan mentang-mentang dia tak belajar orang lain tu, suka kita nak kutuk dia. Suka kita nak bodohkan dia. Kita lupa kalau dia wali Allah, habis dia. Mati kita nak su'ul khatimah. Sebab itu pegang lidah, jaga lidah daripada berkata buruk tentang orang lain. Khususnya ulama-ulama orang soleh, walaupun kita tak belajar dengan dia, kita mesti dan wajib hormat dia. Saya tak belajar untuk guru ni, untuk guru ni, tapi dia orang baik, orang soleh. Kalaupun saya terkilah dengan dia dalam beberapa pendapat dan pandangan, ini tidak menghalalkan saya bermusuh dengan dia. Semua ulama faham bahawa berbeza pandangan bukan permusuhan. Berbeza pandangan menunjukkan kematangan ilmu. Ilmu bila matang, kita tak mungkin sependapat. Maka kita akan berkhilaf. Yang penting kita tahu adab khilaf. Beradab. Saya bila tak setuju syekh tu, syekh ni, saya beradab. Saya taklah nak kata dia bodoh, tak pandai, saya je pandai. Saya takkan kata begitu. Saya akan berkata saya merasakan dalil saya lebih kuat. Saya akan kata dia mungkin salah faham tentang pendalilan. Saya tak kata dia bodoh. Dia mungkin salah faham tentang pendalilan itu. Atau mungkin tak sampai dalil ini pada dia. Dia mungkin tak terbaca dalil ini. Tetap hati-hati dengan orang yang mulutnya dengan cepat menghina ulama' lain. Hanya sekadar dia nak pegang satu pendapat guru. Pendapat guru kita jaga-jagalah. Tapi jangan dia tak menghalalkan kita menghina ulama' lain, orang soleh lain. Kita hormat semua orang soleh walau kita tak dengar kuliah dia. Walau kita tak ikut online dia. Walau kita tak pernah jumpa dia. Tapi kita hormat dia.
kita harap dia juga doakan kebaikan untuk kita. Dan dia juga sebab syafaat pada hari akhirat kelak. Tentu gini sebagai contoh, saya nak bagi contoh mudah syafaat. Kalau kita ni naik kereta, tiba pancik tayar. Kita suka orang yang kita kenal tolong kita. Sebab tu kita pun call lah orang kita kenal. Tiba-tiba datang orang tak kenal tolong kita. Apakah kita akan tolak? Dan kadang kita perlukan pertolongan. Kita tak akan tolak. Kita berterima kasih. Umpama itulah akhirat kelak. Kita harap orang yang kita kenal beri syafaat. Tiba orang yang kita tak kenal beri syafaat pada kita. Dari kerana kita tak pernah memusuhi dia. Dari kerana kita juga menghormati dia. Ini ulama-ulama lain yang kita tak mengaji dia. Tapi dia datang beri syafaat. Dia nak beri syafaat pada kita. Oleh sebab itu kita jangan amalkan hidup ni. Ada orang kita tak dalam hati ni, saya tak suka dia, saya benci dia. Jangan. Itu namanya hulul. Bila dalam hati kita ada orang yang kita benci, kita ada masalah. Kadang-kadang ngaji lama, kiam mulai panjang, tapi dalam hati menyimpan kebencian pada orang Islam, dia tak akan rasa tenang. Tetapi yang menjadikan kita tenang waktu mengaji Quran, tenang waktu kita kiam mulai, sebab dalam hati kita tak simpan musuh pada sesiapa. Orang beriman khususnya, orang Islam khususnya, itu hati tenang. Hati memang tenang kalau kita buang permusuhan. Tapi orang yang hatinya duduk simpan, ada orang tertentu dia benci, ada orang tertentu dia marah, tentang dia tak akan mungkin dapat rasa bahagia sebenarnya. Tak mungkin. Dia pun tak boleh buat ibadat dengan lancar. Para sahabat, kita katakan, mereka tak buat ibadat banyak macam kita bayangkan. Tapi cukup dalam hati mereka ada sesuatu yang baik. Bila kata Al-Muzani, kenapa Abu Bakar tu lebih berbanding orang lain? Abu Bakar Siddiq. Tentu-tentu Abu Bakar Siddiq, manusia yang lebih paling afdal selepas Nabi sang-sang Abu Bakar Siddiq. Bahkan keafdalannya bila kita ke makam Nabi sang-salam sebelumnya Abu Bakar. Ini kita lalu dekat kubur Rasulullah. Dia ada tiga pintu. Ini pintu tengah tempat makamnya. Ada lubang. Tiga lubang. Lubang tu tuan-tuan tengok atas jadi Rasulullah. Maknanya makam Rasulullah. Lubang ni atas tu Abu Bakri. Lubang tiga di tulis Umar. Kau tuan-tuan perhati lubang tu lah. Dia kan lalu dekat kubur tu. Dia ada tiga pintu. Satu, dua, tiga. Satu tu kosong. Itu belum kuburnya lagi. Masuk yang tengah itu kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Bakar, ada Umar. Punya hebat Abu Bakar sebelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan mati pun sebelah Rasulullah. Yang kata hidupnya, yang kata hidupnya. Apa sebab kata Al-Muzani tentang kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Dia kata, "Ma fadalahum Abu Bakrin بفضل الصيام صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه." Abu Bakar ni bukan dia mengatasi orang lain kerana puasa dia, tidak juga kerana solatnya. Bukan dia solat 4000 rakaat, bukan dia puasa tiap hari tak buka melainkan hari raya, bukan. Melainkan ada sesuatu yang baik dalam hati dia. Apa benda yang baik dalam hatinya? Pertama, dia suka nasihat orang Islam. Dia suka beri nasihat. Yang kedua, dia tak bermusuh orang Islam. Dia tak bermusuh, dia menyayangi mereka. Dan kita ni nak baiki hati ni. Biar hati kita lurus. Biar hati kita nampak Allah dengan sebenar. Kerana hijab pertama menghalang kita melihat Allah ialah makhluk. Sama ada kita nak buang makhluk yang melupakan kita dari Allah, melalaikan, atau makhluk yang menyebabkan juga hijab bila kita bermusuh dengan mereka. Kita nak tengok orang Islam, ialah tuan-tuan, kita berbeza parti dan sebagainya. Itu cuma syakal, gambaran luar. Dia tetap saudara saya. Kalaupun dia memilih cara A, cara B dalam perjuangan dia, itu hal lain. Saya tak jadikan itu sebagai usul. Itu cuma cabang. Itu cuma cabang. Saya tidak mahu bermusuh hanya kerana dia berlainan hal tu. Atau mazhab. Dia mazhab ni pun bukan satu benda yang menjadikan suatu usul. Ia fumu. Sebab kita tahu bahawa dalam hadis Rasulullah menyatakan Al-Muslim akhul Muslim, orang Islam saudara orang Islam. Nabi tak sebut Asy-Syafi'i akhul Syafi'i, wal Maliki akhul Maliki.
mazhab Syafi'i, saudara mazhab Syafi'i. Tak ada. Kita orang Islam. Dan Islam kita dengan syahadah. Siapa pun atas nama dia orang Islam, dia saudara kita. Kita mulakan dia. Berbeza pandangan pendapat tidak menjadi satu retak memutuskan ukhuwah. Tidak, tidak akan. Kalau kita memahami roh ukhuwah. Eh, saya boleh tak bersetuju, saya boleh, saya katakan untuk arguing dia dalam beberapa isu, tapi saya tak akan putuskan silaturahim. Dia saudara saya. Dia orang yang Rasulullah SAW beritahu hak dia pada saya. Dia orang yang Allah beritahu innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Kalaupun dia ada buat-buat maksiat itu dan ini, saya menyayanginya atas Islam yang dia masih ada. Ya, saya membenci maksiat itu atas nama perbuatan, bukan atas nama peribadi dia. Yang dia buat itu memang saya tak suka. Tapi bukan pergi pada peribadi dia, pada perbuatannya. Kerana manusia boleh saja berubah jadi baik. Kadang-kadang dia akan jadi lebih baik pada kita. Kita duduk celah sangat. Yang kita celah, kita pula buat. Jadi kita kena faham untuk kita dapat hati baik ni. Tak, kita cerita hati-hati. Hati yang baik, hati yang bagus. Bagaimana kita tidak wujudkan permusuhan yang berpanjangan dengan manusia. Sebab ada seorang ulama namanya Qasim Al-Ju'i. Qasim Al-Ju'i rahmatullahi alaih, dia sebut tiga perkara penting. Dia kata apa? Dia kata Asluddin Al-Wara. Wa afdalu ibadah mukabadatul layli. Wa aqsar tariqil jannah salamatus sadri. Maksudnya usul bagi ibadah ialah wara. Asas bagi ibadah wara. Dan sebaik-baik ibadah ialah bangun waktu malam. Berjaga di waktu malam. Dan sependek-pendek jalan ke syurga atau jalan paling cepat ke syurga ialah berlapang dada dengan orang beriman. Jadi orang ni lah tak ada penyakit ril dan hasad. Jangan ada dalam hati kita ril dan hasad. Ril nak dengki juga. Benda dalam yang saya katakan, kita dah M berapa orang dalam hati kita, saya benci dia. Sebab apa benci? Tak kira saya nak benci dia. Sebab anak dia lebih cerdik pada anak saya, maka benci. Sebab dia ni asyik berjaya, saya yang gagal. Sebab dia benda dengki, tak ada sebab. Tak ada sebab syar'i. Hanya kerana kita nampak nikmat dia lebih pada kita. Kita nampak nikmat dia dapat lebih pada kita, kita pun datang rasa tak puas hati. Muka dia lawa pada muka kita, tak puas hati kita. Kita nampak dia ni muda pada kita, tak puas hati kita. Kita nampak dia ni tinggi jawatan banding kita, kita nampak income dia lebih besar pada kita, kita masih panggil ulul nak marah. Kita nak marah sebab apa? Bukankah Allah yang bagi rezeki? Biarlah Allah bagi dia lebih. Kita kalau pun Allah bagi tak lebih bab ni, ada lebih hak lain. Ada lebih lain. Setiap orang, tak ada orang Allah bagi kurang, ada yang lebihnya. Tapi hakikat sebenar, Allah tak pernah bagi kurang pada manusia, semua lebih. Yang kurangnya syukur kita, itu kurang. Semua manusia sebenarnya dapat lebih. Sebab tak mana lebih. Tengok, awak makan nang pun tak habis, kan lebih rezeki awak. Makan pun tak habis, itu tanda awak lebih rezeki. Tak adalah sampai awak jilat pinggan, jilat lantai, tak cukup makanan. Ada je lebih makanan. Walaupun berbeza makanan. Jadi kita nak letak dalam pemikiran jiwa kita, keperbagaian nikmat pada manusia, ia adalah pembahagian Allah yang penuh hikmah. Saya tak nak kerana orang ni dapat rezeki lebih banyak pada saya, kelebihan untuk saya simpan rasa gulul, benci. Tetapi dengan benci sebab Allah beri nikmat dia lebih banyak pada kita, pada sangkaan kita. Kerana orang ni cuma sangkaan dia, Allah bagi dia nikmat banyak. Dia lupa Allah pun bagi nikmat pada dia banyak. Tapi oleh kan duduk sibuk fikir orang lain, dia lupa diri sendiri. Duduk tengok kelebihan orang lain, lupa dia ada kelebihan sendiri. Dia tengok kelebihan anak orang lain, lupa kelebihan anak-anak dia. Kita tuan-tuan duduk yang tak nampak kebaikan, sebab kita duduk banyak tengok kebaikan seberang tu. Mata kita duduk melilau seberang sana. Maka hati kita rosak. Hati kita buang hasad, dengki. Cuba renung kebaikan kita, kelebihan yang Allah beri pada kita. Tengok isteri kita, banyaknya kelebihan. Tengok anak-anak kita, banyaknya kelebihan. Tengok rumah kita, banyaknya kelebihan. Tak ada rumah kecil, kan banyak kelebihan, cukai bayar rendah. Bukan kelebihan.
pencuri pun tak nak masuk, kita buka tingkap pintu tak nak masuk. Kita kata halang wasalam, dia jalan juga. Tak masuk, kelebihan. Yang orang kain dia kunci pagar masuk juga dia. Setiap orang ada kelebihan sendiri. Yang saya kata menjadi penyakit kita, penyakit kita, kita duk pandang sangat kelebihan orang lain. Pandang. Siang malam duk renung kelebihan orang lain. Akhirnya menumbuhkan rasa dengki, hasad, tak puas hati. Kita tengok kelebihan kita. Tengok kelebihan pasangan kita. Tengok kelebihan anak-anak kita. Semuanya padanya ada nikmat yang banyak. Sehingga kita tak mampu untuk bersyukur dengan lidah kita. Kelu lidah kita dek banyak nikmat Allah beri. Ini cara rawatan hati. Dan bila hati itu betul, kata Syam Abdul Qadir, dia akan membentuk macam pohon. Keluar buah, beri manfaat. Tapi kalau hati itu tak betul, maka dia akan jadi pohon tak berbuah. Dia macam sangkar tak berpenghuni. Macam rumah tak ada tak ada orang yang mendiami. Macam emas permata tak boleh digunakan. Artinya tak beri manfaat. Dan last sekali hati ini, bila teruk sangat, dia akan menjadi hati yang keras macam batu. Kenapa hati ini keras macam batu? Pertama, disebabkan maksiat. Yang kedua, kerana berpaling dari Allah. Ada dua sebab hati keras macam batu. Yang pertama, sebab kita berpaling dari Allah. Apa maksud berpaling daripada Allah? Maknanya kesibukan kita lebih pada nafsu kita, bukan kesibukan kita pada perintah Allah. Walau Allah jadikan kita untuk beribadat pada dia. Umpama kita, tuan-tuan, orang ada appoint masuk dalam satu syarikat, kerja kat syarikat. Apa patut buat? Kesibukan kita pada syarikat tu. Sebab kita di appoint oleh dia, kerja 8 jam, dia bayar gaji 8 jam. Saya masuk je ke 8 pagi, saya sibuk sampai 5 petang. Tadi Allah masukkan kita dalam dunia ni, Allah cipta. Tujuan utama menyembah Allah. Allah cipta, Allah bagi segala kemudahan kita. Maka biarlah kesibukan kita dengan Allah. Tiba-tiba kita berpaling dari Allah, maka Allah balik kita dengan hati keras. Yang kedua, yang buat maksiat. Oh, duk buat maksiat. Yang pertama ni lara ni, lara. Yang ni pula kaki maksiat. Maka hatinya akan mati. Maka ingat cerita Bani Israel Yahudi. Menjadi bangsa yang terlaknat. Sebab apa? Sebab hatinya dah keras. Kenapa hati keras? Dia menangguhkan perintah Allah. Dia menyeleweng perintah Allah. Dia melakukan maksiat. Dia berpaling dari Allah. Kamu juga begitu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syam Abdul Qadir, kamu juga begitu. Kalau kamu perangai macam gitu, kamu juga hati kamu akan jadi keras macam kerasnya Yahudi tu. Tentu Yahudi, munafik, Allah wujudkan mereka ini supaya jadi sempadan kita untuk tidak berperlakuan seperti mereka. Ayat-ayat Al-Quran turun tentang Yahudi, tentang munafik. Kenapa penting ayat macam ni? Supaya kita menilai perbuatan kita jangan sama dengan dia. Jangan. Ini perangai munafik macam ni. Kita bila ceramah, kita beri kuliah, dia kata ni ngutuk kita ni ustaz. Itu perangai munafik berfikir demikian. Perangai orang beriman, dia dengar nak ceramah, dengar nasihat, dia kata ni nak baiki kita. Ini nak tegur kita supaya kita jadi lebih baik. Sebab tu orang munafik bila tuang ayat Al-Quran, mereka tengok sesama mereka. Siapa kena? Siapa kena? Tak ada orang kena. Dia tak kata kita sarafallahu qulubahu. Mereka pun ya, tak ada kena mengena dengan kita. Bila tu ayat, oh ni kata ke kita ni, marah ke kita ni, kata orang munafik. Lalu menambahkan kebencian mereka. Itu tak nak dengar ceramah tu. Sebab duduk dia kata ke kita ni. Orang beriman, dia dengar sesuatu, dia berkata, Allah sedang menegur saya. Allah Ta'ala nak mendidik saya. Allah Ta'ala sedang memberi amaran pada saya melalui lidah orang ni. Sebab tu orang beriman, apa pun didengar, menjadi penyubur hatinya. Bukan sekadar halwa telinga, penyubur hati. Apa yang didengar walau pahit, menjadi obat kepada penyakit dia. Tuan-tuan, kadang-kadang yang kita dengar ni pahit sungguh, tapi dia obat, telanlah. Dia menyembuhkan penyakit kita. Kadang-kadang kita dengar ni manis, pun baik untuk kita. Untuk kita bermotivasi. Kadang-kadang yang kita dengar ni sifatnya macam ni, macam ni. Lagaimana kita berniat baik, kita akan dapat yang baik. Kata Syekh Abdul Qadir menyembuh. Kita ni ikut niat kita lah. Kalau kita beramal untuk dunia, dapat dunia. Beramal untuk akhirat, dapat akhirat. Tuan-tuan buat apa pun, lihat niat. Kalau seorang tu datang belajar, niat dia apa? Kalau niat dia untuk baiki diri, dia akan jumpa perkataan-perkataan yang akan memperbaiki diri. Niatnya nak hidayah, dia akan jumpa jalan-jalan untuk dia nampak hidayah. Niatnya untuk menyelesaikan masalah, dia akan jumpa.
Niatnya cuma saya sajalah nak dengar, maka dia akan tak akan mendapat manfaat yang patut dia dapat. Ha, itu yang keluar dari mulut ni, macam kata kat saya ni. Itu yang saya tak suka duduk kuliah ni, kata orang je kerja dia. Ya, nasihat yang baik daripada adunan Quran, hadis, kata-kata ulama, tiba-tiba dia menterjemahkannya dengan cara yang salah. Tentu orang yang baik, bila hati kita bersih, maka kita akan dapat benda yang bersih. Bila hati itu keruh, dituangkan yang bersih tetap jadi keruh. Ni kita ni, hati kita ni macam bekas. Tetapi kalau bekas kita bersih, kita tuang air, dia bersih. Tapi bekas tu sendiri dah kotor. Kita tuang air yang jernih, jadi geladak juga. Kenapa? Bekasnya. Sebab tu hati ni kena bersih dulu. Hati ni bila bersih, kita datang, kita dengar, maka dia akan memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita datang dengan niat tak baik, kalau kita buat suatu perkara dengan niat keduniaan, maka kita tak akan dapat lebih pada itu. Tetapi kalau kita buat kerana Allah dan kerana akhirat, maka Allah akan beri lebih pada itu. Maka kita dapati hati ini cukup luas untuk meletakkan semua dalamnya. Makin seorang itu ingat Allah, hatinya makin luas. Luas. Makin seorang itu meninggalkan Allah, hatinya makin sempit. Sempit, sempit. Walau diduduk bumi yang luas, dia rasa sempit. Dia rasa dah tak guna hidup, aku nak mati dah ni. Eh, kenapa awak ni? Masalah kecil je. Bukan sebenarnya masalah. Cuma anak tak dapat skor straight A. Itu je masalah dia. Tapi dia rasa kecilnya. Macam mana nak menghadap muka orang. Macam mana nak menghadap saudara mara. Malu aku ni. Tapi ini orang hati kecil. Kenapa kan dia berpaling dari Allah? Seorang yang saya katakan dia hatinya menuju pada Allah, ikbalu Allah, dia akan dapati hatinya luas. Besar, besar. Boleh masuk semua. Masalah dia boleh masuk untuk diselesaikan. Masalah orang pun dia boleh selesaikan. Kenapa hatinya luas? Dia ada apa-apa pun dia okey. Tenang. Kerana dia sudah menerima takdir. Sudah yakin pada semua perkara akan kebaikan. Orang macam ni dia tak kisah apa pun. Maka perhatikan. Apakah amalan kita meluaskan hati kita, melapangkannya, ataupun amalan kita menyempitkan hati. Sehingga walaupun kita ada segalanya, tapi hati sempit. Dalam hati ini akan mudah putus asa. Hati ini akan mudah membenci. Hati ini akan mudah mengalah. Dan hati ini akan tertewas. Perhatikan hati kita, benarkan hati kita, sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Sebagai kita sebut kalam ulama tadi, sibuk bersih diri, kenapa tak luangkan sedikit masa untuk bersihkan hati? Muhasabah. Buanglah sampah sarat dalam hati itu. Yang saya sebut perkataan kamain, buanglah. Benda-benda buruk tuan-tuan kita nak buang dengan istighfar, dengan doa, dengan bacaan Quran, dengan zikir, dengan bersahabat dengan orang baik, dengan duduk menuntut ilmu, dengan mengingati kematian. Semua ini ialah pembersih sampah sarat dalam hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.